Pemirsa, pemungutan suara ulang PSU kembali dilakukan di sejumlah TPS di berbagai daerah. Di wilayah DKI Jakarta, PSU serentak dilaksanakan pada hari Sabtu pagi seperti di TPS 069 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada 280 warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap yang akan melakukan pemilihan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Warga yang melakukan pemilihan ulang ini berharap kelalaian dari petugas panitia penyelenggara pemilu tidak terulang kembali. Selain merugikan, memakan waktu juga menghabiskan biaya untuk pemungutan ulang, ditambah dengan adanya kecemasan dari warga terhadap stabilitas politik negara. Sebelah kelalaian mudah-mudahan jangan terulang lagi lah. Ini habis biaya semua, capek lagi, pikiran takut. Saya cemas kenapa gitu ya. Itu aja lah saya bilang. Mudah-mudahan tahun depan datang yang adil dan makmur. Okay? Kalau pemilihan ulang sih sampai detik ini kita nggak ada kendala. Paling cuman kita ngerapin-ngerapin data yang kemarin yang udah kita sortir-sortir semuanya. Alhamdulillah sekarang udah lengkap. Ini bisa pencoblosan ulang, alasannya seperti apa sih kemarin? Kalau pencoblosan ulang sih karena kita ada kesalahan teknis saja, Mas. Gitu. Jadi mungkin karena ada kesalahan prosedur sedikit, maka